Ya, welcome back, masih bersama gue Wilson Bisa. Dan kali ini gue lagi di daerah Kelapa Gading ya, Kelapa Gading Mall. Itu tepatnya di Gading 1 nih. Sebelah kanan gue nih kalau gak salah ini La Piazza, sebelah kiri gue nih yang Sentra ya kalau gak salah. Jadi ini diantaranya. Dan gue lagi lapar, gue pengen menikmati nasi goreng hari ini. Dan di belakang gue kebetulan ada nasi goreng Menteng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nasi goreng Menteng ya. Apa yang spesialnya tadi? Nasi goreng Menteng kemana? Ayam. Oh ini, ayam. Enak mana ayam sama kambing? Ya menurut selera masing-masing pak. Menurut mana yang makan? Kalau aku sih yang sukanya ya ayam. Ayam, karena gak suka kambing. Kalau saya suka mbaknya. Ya, nasi goreng Menteng ayam. Itu favorit? Iya. Benar. Yaudah, yang ayam. Ah, kambing apa ayam? Tuh, oh, dia kambing tuh. Ya, dia kan sukanya kambing. Sukanya kambing? Benar. Yaudah, ayam satu, kambing satu. Kambing. Nggak bisa setengah-setengah campur ayam sama kambing? Nggak bisa? Itu udah satu porsi. Ayam, kambing, ayam, kambing, ayam, kambing, ayam. Ayam, kambing, kambing aja. Belum, berarti ayam. Berarti emang harus ayam. Ya udah, nasi goreng ayam. Untuk level pedasnya, bisa request? Bisa sih. Pokoknya yang sedang, apa yang lebih? Sedang. Sedang aja. Sedang aja. Mau nggak makan? Ini yang Menteng ya? Yang Menteng dong? Iya, emang ada apa lagi selain Menteng sini? Yang biasa ada. Oh, yang Menteng dong. Kan nasi goreng Menteng. Itu. Terus, minumnya apa ini? Minumnya saya ST tawar aja. ST tawar. Oke. Okay. Ya, dan kali ini gue lagi mau bongkar-bongkar dapurnya dulu nih ya. Kita lihat. Halo Mas, siapa? Saidin. Hah? Saidin. Saidin? Iya. Oh, kirain saya Idin. Ya, kalau ini Mas ya? Hendra. Hah? Hendra. Hendra. Oke. Okay. Jadi Mas yang bagian masak? Iya. Oke, okay, kita lihat masak ini. Kita belajar cari ilmunya nih. Boleh kan? Boleh. Boleh, boleh. Nggak ada bumbu rahasia nih? Kulik-kulik dia, ya. Gak ada bumbu rahasia. Jadi kalau di sini yang saya lihat ini ada garam. Ya, ini garam. Lalu ada penyedap rasa nih ya. Penyedap rasa nih. Tuh generasi micin pasti suka ini nih, ya. Oke, terus ada sambelnya nih yang mantep banget nih. Wow, mantap. Bawang putih, telur, kecap. Oh, ada kecap angsa juga, kecap asin angsa. Pakai daun bawang biar wangi. Oke. Bawang putih. Ayam sama bakso. Oh iya, ada potongan ayam dengan baksonya. Mantap. Oke, sini Mas, saya bantuin. Saya jadi asisten koki. Oh. Mantap ya. Ini teknik masak nasi goreng itu sebenarnya tuh di kuali dan di apinya ya. Komposisi api dengan kualinya tuh panasnya harus tepat, harus pas. Dan harus berisik dia masak. Nasinya ini dia harus yang pera ya. Harus yang pera, khusus nasi pera, karena kalau yang pulen nanti lengket-lengket, nempel-nempel ya. Betul ya? Betul. Wih, kalau saya bilang itu namanya nasinya menari-nari di atas kuali. Wow, cuk berantakan, nggak jadi makan. Ya pakai kecap ikan. Ini kecap angsa. Ya. Jadi kalau kecap ini nih sebenarnya asin nih, tapi ada wangi-wangi ikan ya, mantep. Sayang kambingnya nggak ada ya. Kambingnya belum jadi kambingnya tuh. Kita lihat kambingnya. Oh ini kambingnya nih. Oh oke, okay. Berarti halus lama ya, biar empuk ya. Ya kalau kambingnya nggak diginiin tuh ntar dia nggak empuk, jadinya halus. Kasih gigit susah ya. Oh udah kayak gitu, mantep. Pas gigit, kasih micin ya, generasi micin pasti suka ini.
Banyak generasi micin di sini, Mas. Ini wanginya, guys. Sudah mulai berasa di sini. Saya boleh bantu aduk enggak? Boleh. Boleh. Mau panas. Nah, saya bantu aduk nih. Ini apinya bagaimana? Udah. Saya bantu aduk-aduk nih. Woi. Gitu ya. Eh, gimana? Oh, tegak-tegak. Woi, biar empuk. Oke. Terus kalau yang tadi gimana? Ntar berantakan sama mas, lanjutin ya mas. Ntar buyar. Oke, sekarang udah jadi, kita nunggu di depan aja deh ya. Biar lo semua yang lagi kelaparan nih ya, sobat-sobat kelaparan, langsung aja kita lihat. Tapi jangan lupa di komen, di subscribe, di like ya. Thank you. Oke, makanan gue udah nyampe nih ya. Tadi kan udah lihat kan di dapurnya seperti apa. Udah semriwing banget, udah wangi banget. Udah pokoknya, aduh gak tahan banget deh godaan perut ini ya. Nah sekarang udah dateng, ini nasi goreng ayam spesial Menteng. Nah jadi dapetnya apa aja? Dapetnya itu ada yang pertama telur ceplok nih ya, telur ceplok yang pertama. Lalu dia dapet 3 tusuk sate. Ini gua gak tahu nih sate apa nih. Di gambar sih gak ada sebenarnya, tapi ini ada sate nih. Oh ini sate ayam ya, sate ayamnya gede-gede loh. Gede-gede tuh, ini keren ya. Oke. Ada kerupuknya ya, kerupuknya ini harus ada. Nasi goreng itu wajib ada kerupuk. Ini nasi goreng sendiri ada campuran ayam dan juga tadi ada bakso. Nah, oh ya, sebagai informasi, ternyata yang punya nasi goreng Menteng di Kelapa Gading ini ternyata ada YouTube channel juga, Joker Ganas. Nah, lu boleh subscribe tuh ya, Joker Ganas. Tentang uji nyali, mantep banget. Oke, sekarang sebelum gua cobain, ada saatnya kita bersyukur, yuk kita berdoa. Berdoa sudah, foto-foto sudah, saatnya kita seruput ya. Jadi nasi goreng Menteng ini sebenarnya memang udah terkenal ya di Menteng ya, tapi gue juga baru ngeliat nih di Kelapa Gading ini. Coba tanya Mbak, Mbak ini udah berapa lama di sini? Di sini, buka di sini. Udah lumayan loh, mau setahun ya. Buka dari jam? Jam 11 siang sampai 11 malam. Hari? Oh, hari biasa. Oh, jam 12 sampai jam 12. Oh, sampai malam. Walaupun mall tutup nggak ngaruh ya, karena ini pinggir jalan sih ya. Wih, mantap. Ini harga berapa ya? Kalau ini harga berapa? Nasi goreng spesial. Oh, yang spesialnya 50, yang biasanya 40, tapi porsinya banyak banget. Nah, oke, terima kasih. Kita sikat, kita seruput. Kita cobain dulu yang pertama langsung aja nasi gorengnya, seruput. Yang pertama gua rasain, bumbunya lumayan kuat. Terus apa ya, wanginya. Terus tunggu. Rasanya juga oke loh. Yang tadi gue request pedasnya sedang, mantep. Jadi lu pokoknya kalau pesan nasi goreng harus pedas sedang ya, minimal. Kalau suka pedas ya pedasnya banyak kan ya. Nah ini ada baksonya nih, seruput. Nasi gorengnya oke, tekstur nasinya pas ya, rasanya juga oke. Ya, telur ya. Telur pasti pada umumnya lah ya. Telur ceplok namanya juga. Ya, telur ceplok. Tapi ini dibikin mateng mah dia. Ya, dibikin mateng. Kalau lo suka yang setengah mateng, lo tinggal request bisa. Ya. Nah, yang gue penasaran satenya nih. Satenya nih, sate ayamnya ini. Sate ayamnya bosku, dia kayaknya sate ayamnya bikinan sendiri ya. Gendut-gendut nih ya, dicolokin sendiri. Seruput. Untuk satenya, untuk sate dagingnya empuk ya. Terus di luarnya enak, berasa manis karena kecap kebakar. Tapi sayang pas masuk ke dalamnya nih agak kurang ya.
agak kurang berasa, tapi topar kalau lu makan yang penting adalah ayamnya empuk. Karena ada, ini kan dia pasti pakai dada ayam nih ya. Karena ada kalau udah pakai dada ayam tuh jadinya alot, kita mau telan nggak bisa. Dan ini bagus banget ya, tingkat matangnya tuh pas banget ya, tingkat matangnya pas, jadi putih semua. Biasa kalau yang tingkat matangnya nggak pas tuh masih ada merah-merah. Nah ini cukup oke okay, ya, tapi sayang tinggal diperbaikin dikit nih dagingnya ya, bumbunya kurang meresap tapi udah oke okay. Nah sekarang kita campur pakai nasi, kita campur pakai nasi, siapa tahu kalau pakai nasi dia rasanya makin enak. Nah nih ya, soput. Pupuknya sayang. Apa gue bilang, kalau dicampur nasi si ayam ini jadi berasa, apalagi udah empuk teksturnya. Jadi pas kena si nasi, kecampur di dalam nasinya, udah enak. Ya, kalian kita coba nih ya, ada baksonya, terus ada daging ayam ini ya, nih ayam cincang, ayam potong ya tadi ya, bukan dicincang ya. Terus kita tambah si satenya nih, ya kita tambah satenya nih, ya kita bikin dia bersatu padu di dalam sendok ini nih, ya lihat. Mereka udah berkumpul semua jadi satu nih. Saatnya kita bilang apa? Seruput. Enak. Enak, enak. Telur merahnya. Oh, telur merahnya dia. Dia belum mateng 100%. Ya. Ya, ini telur merahnya. Kuning. Ya, merah, kuning. Telur kuning. Ya. Dia 90% nih. Ya. Sayang sebenarnya harusnya lebih enak tuh 3/4 matang lebih enak. Sayang, saya lupa minta, lupa request 3/4 matang. Ya. Tapi oke. Okay. Ya, karena saya demennya memang 3/4 matang. Jadi enggak suka yang terlalu matang. Karena kalau terlalu matang buat saya tuh si kuning telur ini menjadi terlalu padat, ya. Yang paling penting lo makan nasi goreng tuh harus pakai kerupuk. Ya harus begini nih makan nasi goreng nih. Ya kerupuk. Enak. So far lo sih kalau misalnya tinggal di daerah Kelapa Gading, boleh juga lo kesini. Dia buka sampai malam, jam 11 malam hari biasa, kalau Sabtu Minggu jam 12 malam. Tempatnya enak, bersih. Tempatnya enak, bersih. Nah ini kalau lo suka pedas, jangan ragu-ragu minta agak sedikit pedas. Ini gue sedengnya sih masih kurang berasa, jadi lo masih bisa nambah lagi. Kenapa? Dengan harga Rp50.000 jarak Kelapa Gading dapetnya banyak, ada sate juga, masih oke okay lah ya, masih oke okay. Masih gak mahal-mahal banget lah. Kalau saya tawarnya berapa nih? Es tawar 5.000. Berarti gue makan kali ini 55.000 sama es tawar. Nah, mahal apa enggaknya? Coba kalian simpulkan deh, ya. Kalau buat gue sih 50.000 ya dapat sate loh. Satenya gede-gede loh, ya. Ini sih dagingnya banyak loh, tebel. Terus nasinya juga tadi banyak. Dapat telurnya 2. Yang digoreng sama yang diceplok, dapat bakso sama daging ayam potong lagi ya, tadi lumayan banyak juga daging ayam potong. Entah kenapa
Nasi goreng ini kayak ada rasa khas loh. Dia tadi bumbunya tahu ya. Cuman micin, garam, terus ada sambal, si kecap asinnya angsa, kecap asin yang ikan, sama kecap manis. Tapi rasanya tuh kayak ada apa ya? Kayak ada gurih-gurih rempah-rempah gimana? Apa di cabenya? Jangan-jangan di cabenya tuh. Gue curiga di cabenya. Tapi enak. Ini sih puas lah makannya. Dapat acar juga. Yuk. Buat lo semua yang mau makan nasi goreng Menteng ini, gue ingetin sekali lagi, dia buka setiap hari, tapi hari biasa tuh jam 11 sampai jam 11 malam. Hari minggunya, Sabtu minggu jam 12 sampai jam 12 malam. Oke, jadi buat dari gue, ini nasi goreng sih, lo layak dateng, lu layak makan, lu layak coba, lu bisa nongkrong sama teman-teman di sini, ya. Yang punyanya juga cukup lama kok, ya. Dia youtuber juga, ingat si Joker Ganas ya, Joker Ganas, lu subscribe ini Joker Ganas. Dia tentang uji nyali itu pokoknya. Jangan-jangan dia buka sampai jam 12 malam, habis tutup ini, dia nongkrong di sini uji nyali. Oke. Gitu aja buat dari gua. Nasi goreng Menteng yang di Kelapa Gading juga layak untuk dimakan. Dan gua Wilson Bisa, waktunya bersyukur and see you. Bye bye.